Harga cabai merah di Kabupaten Empat Lawang terpantau alami kenaikan sejak beberapa minggu terakhir. Diketahui, harga mulai naik sejak akhir bulan Oktober 2021, di mana sebelumnya sempat alami penurunan harga. Sebelum naik harga, cabai merah berada pada kisaran Rp25.000 per kilogram, akhir bulan Oktober melalui merangkak naik dari Rp30.000 hingga Rp45.000. Selain itu, untuk cabai rawit yang awalnya harganya Rp25.000, naik saat ini Rp35.000. Mulai naik dikit-dikit dari akhir bulan kemarin, cabai merah sekarang sudah Rp45.000 per kilonya, kata Reka, pedagang sayur di Pasar Pulau Mas, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin 15 November 2021. Ia menjelaskan, harga bawang merah juga ikut naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp40.000. Selain itu, untuk bawang putih juga naik dari Rp30.000 per kilogram menjadi Rp35.000. Mari, pedagang sayuran lainnya di Pasar Pulau Mas menjelaskan, kenaikan harga sudah mulai terjadi sejak berkurangnya jumlah pasokan cabai. Selain itu, kondisi musim hujan saat ini juga berakibat pada berkurangnya hasil panen petani. Hai pemirsa Seribu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.